Pihak sekolah disaran menganjurkan aktiviti kesedaran mengenai penggunaan reka bentuk jalur gemilang yang tepat. Bekas pendidik Anan Baharudin kesal dengan tindakan segelintir masyarakat yang kurang peka dengan standard penggunaan visual jalur gemilang. Antara perkara yang perlu ditekankan termasuk penggunaan warna, bilangan jalur, bucu dan saiz bendera. Ramai rakyat Malaysia tahu tentang aspek warna yang digunakan. Keempat-empat warna itu ada maksud-maksud tertentu. Dan kemudian kita juga tahu bahawa ada jalur-jalur yang digunakan. Tetapi di luar sana tu, dalam media sosial dan juga yang dalam di paparan, banyak jalur gemilang yang salah yang digunakan. Penggunaan jalur gemilang dengan betul merupakan tanda penghormatan kepada kedaulatan dan simbol kemegahan negara. Sebab jalur gemilang ini bila kita lihat sekali imbas, kita tahu nampak aja bulan sabit juga bucu 14 di belah tepi dalam petak biru tu, kita tahu itu bendera Malaysia. Tetapi kita tak lihat dengan lebih teliti apa yang betul dan apa yang salah. Jiwa merdeka, kita gunakanlah yang sebetulnya.